sama orang tua banyak yang ke saya kan kayak ngeluh, dipingin-pingin akses jalan, apalagi sekarang kan sekolah mulai tatap muka, nggak ada akses jalan ke dari depan nggak bisa masuk ke sekolah, ada juga jalan yang di belakang itu jalan sementara, tapi emang udah mau dibikin ya, karena tanah-tanahnya udah dikasihin sama warga. Alhamdulillah semua warga yang punya tanah di belakang udah ngasih tanah buat dibikin jalan. Tapi saya lagi nunggu, mungkin belum ada dananya kan, sekolah dari mana gitu. Eka Rostika ini di belakang.